tunggu sebentar. Sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video tetangga The Series yang sebelumnya, yaitu yang ini. Atau kalian juga bisa langsung klik di sini. Kenapa? Agar kalian paham sama alur ceritanya. Karena ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Oke? Kalau gitu, selamat nonton! Aduh, ada-ada aja. Pasti tertekan kali kan abang itu. Woi, kalian berempat. Jadi beli apa enggak kalian ini? Kok malah duduk-duduk aja di situ? Memangnya kalian pikir ini tempat penginapan? Heh, iyalah kak. Ini juga kita mau bayar. Gak mau bayar aku. Kau ada layanin yang ke kasir. Nah, belanjaannya. Hah? Cuman segitu doang? Ih, ada kucing pakai daster. Iya, segitu aja. Aduh, dasar anak-anak ini merepotkan aja. Nah, totalnya jadi 20.000. Nah. Ye, makasih. Ya udah yuk, kita balik. Let's go. Kira-kira Pak Budi udah selesai belum ya ngajarnya? Entahlah, tapi kita balik aja, soalnya takut dicariin nanti. Iya juga sih. Udah lama juga kita di sini ya. Tunggu dulu, tunggu. Hah? Kenapa? Ada yang ketinggalan? Bukan. Gimana kalau kita balapan sampai gerbang sekolah, weh? Nanti yang sampai terakhir traktir kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Boleh juga. Oke lah. Siap ya, weh. Kuhitung ya. 1 2 3. Ayo lari. Bye-bye. Mari, awas. Jangan lari. Ya ampun, anak itu mau ketabrak. Tunggu. Awas deh. Meli, kamu gak apa-apa? Hah? Ya ampun, ini kenapa-napa ya? Kasian banget. Ya ampun, gue ada yang sekolah, kecelakaan. Aduh, kirain gue tadi ada apa tau? Sebelumnya saya mau minta maaf, Pak. Minta maaf sekali. Saya itu tadinya gak tahu ada orang di situ. Ya, soalnya dia juga lari-lari, Pak. Maafkan saya ya, Pak. Soalnya saya nggak tahu. Hah, ya sudahlah. Tapi lain kali, kamu harus hati-hati ya. Karena ini adalah masih zona sekolah. Dan ini juga deket warung loh. Kamu harus hati-hati. Karena di sini juga banyak orang-orang yang lagi nyebrang. Jadi mas harus hati-hati. Iya, Pak. Iya, saya tahu itu. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Bubar, woy. Bubar. Bubar, woy. Bubar. Mendingan duduk lagi lah. Udah seru kali. Nggak jelas sekali. Yolah, kita kesana lagi. Hah, kirain ada apa? Kamu gak apa-apa kan, Dek? Hah? Ih, ganteng kali lah orang ini. Ya Allah. Dek, kok malah bengong? Is, untung aja Meli kok gak ketabrak mobil tadi. Loh, kalian ini bukannya anak-anak SMA 2? Kalian itu kan anak sekolah, kenapa keluar-keluar? Loh, kok bapak ini tahu kalau kita anak Sakura 2? Hah, ya jelas iyalah. Sekarang kenapa kalian keluar-keluar sekolah? Maaf pak, tadi itu kita itu niatnya cuma mau beli jajan aja kok. Gak kemana-mana. Ya ampun. Ya sudah, kalau gitu lebih baik kalian balik ke kelas lagi ya. Siap pak ganteng. Oh iya, ngomong-ngomong nama bapak ganteng ini siapa? Oh nama saya, panggil aja saya Ben, oke? Wih, bagus sekali namanya. Sama kayak orangnya. Bisa aja kamu ini. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya, karena saya ada urusan lain. Oke? Kalian hati-hati. Bye-bye Pak Ganteng. Bye-bye. Semoga kita ketemu lagi ya nanti. Bye-bye. I love you so much Pak Ganteng Ben. Iya Pak Ben, maksudnya. Ya udah ya weh, ayo cepat kita balik ke kelas. Nanti ketawa.
kawan pula kita loh. Soalnya udah lama juga kita di sini. Eh, iya juga ya. Bisa gawat ini. Ayo weh, kita balik sekarang. Mau kemana kalian? Hah? Hah, kalian gak bisa lagi kabur dariku. Hah? Tamatlah udah we kita ini. Bang. Ini semua gara-gara kau lah itu, Meli. Jadinya kita dihukum, kan? Lah, kok salahin aku sih? Kalian juga kenapa mau aku ajak? Ah, udahlah, weh, jangan ribut. Gak ada gunanya juga kita ribut. Kita semua pun tadi keluar. Jadi gak usah salah-salahan. Udahlah, weh, cepat kita selesaikan ini. Biar bisa balik cepat. Rasanya pengen cepat-cepat rebahan aku di rumah. Yeay, balik juga akhirnya. Tengok itu, weh. Itu bukannya para cewek-cewek ya? Itu juga ada adekku di sana. Pada ngapain ya mereka? Hah? Oh iya, mereka kenapa belum pulang ya? Di sana juga ada Elin. Coba yuk kita ke sana. Hah? Ngapain kita ke sana? Udah, ayo ikut aja. Ayo, weh. Eh, tunggu. Pegal kali lah badanku ini. Eh, itu kan Kak Jo sama yang lainnya. Wih, ada Bang Ucok juga. Loh, kalian lagi pada ngapain? Kok belum pada balik? Eh, ada Kak Jo. Jadi kayak gini loh, Kak. Tadi itu kita dihukum, terus kita disuruh bersih-bersih lapangan berempat. Loh, kok bisa kalian dihukum kayak gini? Is, ya iyalah bang. Soalnya aku sama kawanku tadi kabur pas pelajarannya Pak Budi. Is, pantas aja lah kalian semua dihukum. Hah, ya udah. Gimana kalau misalkan kita bantu, biar kerjaannya cepat selesai? What? Wih, seriusan kak mau bantu kita? Ih, asik lah. Ya iyalah serius, masa bohongan sih? Sini. Tapi gimana cara bantuinnya kak? Sapunya kan cuma ada 4 doang. Terus kakak gimana bantuinya? Ya gampang, nanti kita tinggal gantian aja. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu. Meanwhile. Ha, sini biar ku bantu ya. Sorry. Gak sengaja ku tadi. Nggak apa-apa kok kak. Hih, enak kali lah mereka ada yang bantuin. Pasti nggak ada yang mau bantuin aku kan. Sini biar ku bantu. Eh, kau? Udah, kau duduk aja. Biar ku bantuin ya, biar cepat selesai. Ya udah deh kak. Nah gitu dong, yaudah kalau gitu. Lalalalalalalala. Apa-apaan pula ini semuanya? Kok jadi kayak gini? Hei kalian semuanya. Bukannya kalian bantuin, kok malah ngobrol-ngobrol sendiri sih? Kesel kali aku sama kalian semua ya. Kerja woy kerja, biar cepat selesai nih. Udah lah, males sekali aku. Mending cari ayam. A few moments later. A few inches later. Hah, akhirnya selesai juga kita. Yeay, udah siap. Makasih ya. Hah, akhirnya capek juga aku ya.
Itu dasar lemah kau. Hi, memang capek loh. Bang. Yeay, akhirnya udah siap juga. Makasih ya kak, udah mau bantu kami. Jadinya pekerjaannya cepat selesai deh. Hey. Iya, sama-sama. Yaudah ya weh, kita balik. Nanti keburu gerbangnya ditutup lagi. Eh, iya juga. Yaudah ya cepat, keburu nanti gerbangnya ditutup. Yaudah deh, ayo weh kita pulang sekarang. Semoga aja gerbangnya gak ditutup weh. Ayo weh cepat. Kok pintunya udah ditutup weh? Hah? Ditutup? Terus kayak mana kita keluarnya? Hah? Pintunya dikunci weh. Hah? Terus kayak mana ini kita weh? Terus kayak mana ini kita? Masa kekunci sih di sini? Untung aku bawa HP weh. Jadi bisa tahu kita nomor teleponnya Pak Satpam. Oh iya cok, kau tahu kan nomornya? Hah? Iya, aku tahu nomornya. Sini biar ku teleponkan. Ya, jangan sampai lecet loh. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Bang. Segera lakukan isi ulang. Sorry, your balance is not enough to... Yah, pulsanya habis rupanya. Pantesan aja nggak nyambung. Hah? Masa sih? Perasaan baru kuisi kemarin lo itu. Masa udah habis aja? Heh, HP aja besar, pulsanya gak ada. Hiss, berisik kau. Kok bisa lah kayak gini? Padahal baru ku beli kemarin pulsanya. Shh, udahlah weh, jangan ribut-ribut. Mending tunggu aja sebentar, siapa tahu nanti ada keajaiban. Hah, ya udah deh. Mending kita duduk aja dulu. Habisnya sih dari tadi kau nyender terus. Woi, kayak mana ini kita jadinya? Masa kita terkurung di sini terus sih? Gimana kalau kita telepon lewat telepon sekolah aja? Kalau nggak salah, itu ada di lantai 2. Jadi kita bisa hubungi Pak Satpamnya langsung. Apa? Udah gila kau ya? Mana berani aku ke lantai 2? Ini malam loh, bukan siang. Heh. Kan bukan kau doang yang kesana, jadi kita rame-rame. Jadi, mau ke lantai 2 kita nih? Iya kak, kita kesana rame-rame aja. Hei, gila bah. Woi Ari, berani kau rupanya ke lantai 2 itu? Berani lah, asal Bali aja aku, pengen rebahan soalnya. Yaudah yuk, kita langsung kesana aja. Hah. Terpaksanya aku harus ikut. A few minutes later. Gelap kali loh. Merinding kali aku. Sepi kali rupanya. Tunggu we. Later. Elin, di mana letak telepon itu? Kalau nggak salah sih di ruangan itu kak, di sebelah situ tuh. Kayaknya ya. Oh, di sana. Ya udahlah. Kalau gitu kalian semua tunggu situ dulu ya. Biar aku aja sama Ucok yang kesana. Eri, kau jagain mereka ya. Iyalah. Weh, di mana tak telepon itu? Katanya si Elin sih di sana. Hati-hati kalian berdua. Berlama-lama kemudian. Kok lama kali lah mereka ini? Kak
aja sama Bang Ucok kemana ini? Cuman telepon aja pun lama kali. Ih. Ya udah. Kalau gitu, gimana kalau kalian tunggu sini? Biar aku susul mereka dulu sebentar. Hah? Tapi kita kan nggak punya senter. Terus gimana? Ini aku ada. Kecil tapi. Hah? Itu ada. Nggak apa-apa. Yang penting senternya kan nyala. Kalau gitu, ya udah. Kalian tunggu sini dulu aja ya. Biar aku susul juga sebentar. Ya udahlah. Sebentar ya. Kalian lihat kemana-mana. Weh, kayak mana ini? Tinggal kita berempat di sini. Sebenarnya aku agak takut juga sih di sini. Diam. Kalian dengar gak, weh? Kok kayak ada orang jalan ke sini ya? Arahnya itu dari bawah tangga kita. Iya, weh. Aku dengar. Suara siapa itu? Ngeri kali. Tebel, takut banget loh. Hah, jangan-jangan itu adalah orang yang mau culik kita. Atau itu manusia jadi-jadian. Ih, serem kali. Hah, manusia jadi-jadian? Yaudah, kita ngumpet aja dulu di sini. Aku takut kali loh, nanti kalau misalkan kita ditangkap manusia jadi-jadiannya gimana? Pokoknya aku gak mau lah, aku masih mau hidup loh. Iya udah yuk, kita pergi aja lah dari sini. Ayo weh, cepat weh. Iya, aku takut. Ayo weh, cepat kita lompat. Shh, diam weh. Weh, majuan. Kayak mana ini weh, takut kali aku loh. Hah, itu dia weh orangnya. Ih, tuh kan, betul lah. Kayaknya dia itu manusia jadi-jadian loh. Duh, kayak mana ini? Mending kita balik aja ke lapangan yuk. Kita tunggu mereka di sana. Iya, betul juga sih. Tapi kayak mana, weh? Orang itu masih ada di depan sana. Udahlah, weh. Mending kita lari aja. Daripada kita nanti kepergok sama manusia jadi-jadian itu. Iyalah, weh. Mending kita lari aja. Ya udahlah. Kalau gitu kita lari ya. Satu. Dua. Tiga. Ayo, weh, lari! Gawat weh, dia ngejar. Terus gimana ini? Kalian? Loh, kalian kemana aja? Kak, tolong kak, kami dikejar manusia jadi-jadian. Hah? Dikejar manusia jadi-jadian? Itu dia weh, manusia jadi-jadiannya. Loh, pas satpam. Loh, pas satpam? Pas satpam? Kok kalian malah lari sih? Capek tahu jadinya bapak kejar-kejar kalian. Aduh, kukira pas satpam tadi manusia jadi-jadian. Dasar kalian ini, kebanyakan nonton film horor jadi kayak gini nih. Ya udah yuk, gerbangnya udah saya buka tuh. Oh iya pak, iya. A few minutes later. Makasih ya pak, sekali lagi. Kalau gitu kami semua balik dulu. Bapak berani kan ditinggal di sini? Hah? Ya jelas berani lah. Masa enggak? Ya udah, kami semua balik dulu ya pak. Iya, hati-hati. Hah? Siapa itu? Kok kayak ada yang manggil aku? Jangan-jangan... itu hantu lagi. Dahlah, mending cepat-cepat aku balik. Pak, Pak, tunggu pak. Loh. Kok aku ditinggal sih? Jadinya kekunci dong aku di sini.